Foodies, wih kecium gak sih? Wangi bener nih aroma ikan bakarnya. Hidung kayak langsung dibelai-belai gitu ya. Bikin perut juga langsung mendadak lapar. Gak cuma ikan bakar nih, ada juga ayam dan jengkol. Waduh, bahaya nih Foodies. Nah, ada si babang tampan nih, Irfan Abdurrahman yang udah semangat banget buat angkat bakul nasi. Laper, apa gimana sih nih bang? Kok sampai nasi dibawa-bawa sama bakulnya sih? Hai Foodies, aku lagi bantuin Mang Dula nih, bawa nasi. Gila berat banget. Semoga dikasih makan gratis ya. Walah Foodies, ternyata Irfan lagi bantuin si abangnya buat angkat nasi sambil berharap dikasih makan gratis. Ini Mang, nasinya Mang. Main juga emang ya. Di sini ada apa aja Mang? Ada ikan sama ayam. Ada ikan sama ayam. Nanti kalau prosesnya aku bantuin ya. Aku penasaran nih cara pembuatannya, gimana cara bakarnya gitu ya, Kek. Foodies, ikan bakar Mang Dula ini lumayan kondang loh di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Soalnya kita bisa mencicipi ikan bakar Cianjur yang endelita bingits dengan harga receh abis. Nah, kalau soal rasa, bolehlah diadu sama restoran. Pasti nggak kalah lazis nih Foodies. Kalau gitu, Irfan boleh bantu lah ya. Siapa tahu nanti bisa jadi pengusaha ikan bakar beneran. Foodies, kita langsung bakar ya. Ini ada ikan nila. Di sini emang terkenalnya ikan bakarnya ya. Ikan bakar Mang Dula. Ini kira-kira ditunggu berapa lama nih? Kurang lebih 15 menitan ya? Ini tipis-tipis aja gitu ya. Warung Mang Dula ini mengusung konsep ikan bakar Cianjur Foodies. Menggunakan ikan air tawar dengan bumbu rempah yang berani, mulai dari kunyit, jahe, ketumbar, sampai asam jawa. Nah, ada dua bumbu nih Foodies yang bikin ikan bakar ini semakin cihue. Ini bumbunya bumbu apa ya? Ini dari kunyit, kemiri, ketumbar, rempah-rempah deh. Kalau ini? Kalau ini pakai ketumbar, kecap manis, sama cabai. Pada olesan pertama, bumbu langsung dioles ke permukaan ikan sampai setengah matang. Setelah itu baru diolesin sama bumbu kedua, yakni sambal kecap. Seketika Foodies, aroma ikan bakar yang khas banget berpadu dengan sambal kecap pedas. Aih, ini kayaknya bikin siapapun langsung jadi lapar dan ngiler deh. Oke Foodies, jadi tahap awalnya, taruh, tunggu sampai sekitar 5 menitan, baru kita oles dengan rempah-rempah kuning. Habis itu kita tunggu, kita balik, kita olesin lagi. Mungkin tahap keduanya dengan bumbu kecap ini. Nah, ikan udah dibakar. Sekarang giliran ayamnya ya. Bumbunya sebenarnya sama aja dengan ikan, tapi sebelum dibakar ayamnya diungkep dulu supaya nggak alot Foodies. Hey Foodies, sekarang tinggal proses pembikinan sambal jengkolnya. Ini langsung kita goreng Mang ya? Langsung ya. Kalau yang satu ini nggak boleh banget yang dilewatin. Si kancing jenderal alias jengkol yang rasanya lezat banget dan menambah selera makan. Kalau di sini Foodies yang paling laris nih jengkol masak balado yang dimasak dadakan. Nah setelah digoreng, jengkolnya langsung diulek dan dicampur bareng sama sambalnya. Kuy, Irfan dulu sambal jengkol tuh, hitung-hitung sekalian workout lah ya. Ulek. Soalan sambalnya Foodies, cukupnya. Tenaga Foodies. Foodies, buat teman makan yang pedes-pedes, Irfan udah pesen es lemon peras nih. Wih, kayaknya seger banget. Makanan dan minuman udah siap, cek. Kuilah, saatnya kita santap bareng yuk. Hey Foodies, sambal jengkolnya udah jadi. Ikan bakarnya pun juga udah jadi juga. Mas, saya tunggu di meja aja ya. Oke. Foodies, selain ayam dan jengkol, Irfan juga pesan ikan gurame nih, plus nila dan cumi bakar. Semuanya menggugah selera ya, dan udah pasti bikin kalian pengen segera melahap juga kan? Guys, Foodies tuh lihat tuh. Bumbunya benar-benar meresap dan lembut banget. Tadi prosesnya emang ditimpa antara bumbu kuning dan bumbu kecapnya. Fresh banget ikannya, ketawa, dan dagingnya tuh benar-benar empuk banget di lidah. Dan bumbunya nih ada manisnya dan asinnya gitu. Rempah-rempahnya juga wangi dihirup di hidung. Enak banget Foodies ikan bakarnya, bumbunya kaya dan beneran meresap banget ke dalam daging.
Perpaduan rempah yang pedas, asam dan segar ngeblend jadi satu. Apalagi nih kalau dicocol sama sambal. Wih, mau sambal kecap apa sambal merah? Kayaknya sama-sama enak, foodies. Ini foodies tumbinya. Kita cobain langsung ya. Ada sambal merahnya. Ini empuk banget. Bumbunya nih benar-benar kayak makanan seafood banget lah. Meresap banget gitu. Cumi bakarnya juga gak kalah lazis loh. Gak ada aroma amis dan dagingnya kenyal dan bumbunya juga rame banget. Jengkolnya apalagi, foodies. Rasanya manja lidah banget. Dan ditemani sambal yang pedasnya super nampol. Siapa yang bisa nolak? Lihat Irfan makan jadi ngiler banget ya. Fresh banget. Minumannya juga seger banget. Jadi ya, gak terlalu kecut dan gak terlalu manis juga. Biasanya kan ada kekecutan tuh, ada kemanisan, ini enggak. Pas banget. Jadi foodies, kalau kalian lagi ada di seputaran Cengkareng, boleh banget nih mampir ke sini. Dijamin deh makanannya enak, lengkap, dan udah pasti receh dong. Makan receh, harga receh, tapi rasa enggak recehan.